Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel saya. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham. Guru SMA 1 Alu. Salah satu sekolah pinggiran Sungai Mandar di Polewali Mandar. Saya akan update tentang matematika dan info lainnya di channel saya. Tapi ingat diklik tombol subscribe untuk bisa berlangganan atau mendapatkan info berikutnya. Dan selanjutnya klik like. Beri komentar baik itu, saran atau kritik, serta di-share, jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita membahas tentang sekolah penggerak. Jadi, Kemdikbud saat ini mengeluarkan lagi program yang namanya sekolah penggerak yang digagas oleh Mas Menteri. Ini tampilan halaman ya. Tampilan halaman sekolah penggerak ya, portalnya. Oke, kali ini saya akan melihat cara mendaftar akun sebagai relawan ya. Jadi ada dua cara ini sahabat ya, bergabung sebagai organisasi apabila punya lembaga yang integritasnya bagus ya, bisa mendaftar ya. Selanjutnya bergabung sebagai relawan. Nah, kali ini saya akan melihat cara ya, cara bergabung sebagai relawan. Oke, kita klik ini, bergabung sebagai relawan. Dan tampilan awal untuk melakukan proses registrasi akun relawan, saya akan memperlihatkan ya. Detail relawan ya, jadi nama lengkap ya, nama lengkap ini sesuai dengan KTP ya. Wajib diisi karena ada bintang ya. Jenis kelamin ya, jadi ada pilihan ya, laki-laki atau perempuan. Nomor ponsel harus diisi ya, ini wajib juga ya. Selanjutnya alamat surel ya, alamat email aktif ya. Selanjutnya ada kualifikasi pendidikan terakhir, area wilayah kerja. Nah ini maksimal 4 kota untuk bisa saya mendaftar itu di wilayah kerjanya itu diberikan maksimal 4 kota atau kabupaten. Selanjutnya deskripsi singkat keahlian. Jadi ini sangat terpengaruh nanti sebagai relawan. Jadi dengan cara ini dilihat ya gambaran-gambaran pribadi atau personal untuk bisa mendaftar sebagai relawan. Selanjutnya ada tambahan ya, bagaimana saya berpartisipasi sebagai relawan. Ini banyak pilihan ya, ada narasumber, ada konsultan ahli, ada videografer, ada reporter, manajemen proyek, jaminan mutu, fasilitator, penonton, publikasi media, fotografer, teknisi, peneliti, dan juga penulis modul pembelajaran.
Jadi ini pilihan-pilihan, bisa satu dipilih, bisa dua, bisa tiga. Ya, misalnya videografer ya, ini kalau punya saya pasti juga sangat berhubungan dengan fotografer. Intinya ialah ini segi empat kota-kota ini pilihan lebih dari satu. Dan selanjutnya ini ada dua pilihan dan ini harus dicentang ya. Ya, harus dicentang dua ini. Dan ini wajib dibawa ini. Saya telah berusia 18 tahun. Kalau 17 tahun ke bawah itu enggak diterima ya. Nah, selanjutnya kita klik ini ya. Klik ini. Ya, sudah itu daftar. Daftar, setelah daftar nanti akan masuk di email Anda ya, Bapak Ibu atau sahabat. Oke, kalau sudah daftar akan masuk di akun email kita. Dan di akun email kita diperiksa ya, nanti kalau pada saat masuk di akun email kita itu akan ada nama akun ya, akunnya, nama akun itu kan email ya, sudah itu ada sandi atau password diberikan oleh tim ya, tim admin penggerak sekolah. Itulah apa ya, proses pendaftaran ya, untuk menjadi relawan ya, khususnya mudah-mudahan sangat ini sangat bermanfaat ya, Bapak Ibu mau dikatakan penggerak ya, mau mendaftar sebagai relawan. Oke, itu saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.